Melody menjadi seorang SpongeBob horror. Aku akan membunuh karakter Roblox. Lihat nih si Piggy, aku sudah ngekillnya teman-teman. Hai teman-teman, selamat datang di channel Melody. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melody ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melody. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini teman-teman, Melody menjadi SpongeBob horror teman-teman ya. Dan kita akan menangkap mereka semua. Sini kau Scobby. Hei kau wanita, aku akan menangkapmu. Sini kau. Sini kau Scobby, aku akan menangkapmu. Oke teman-teman, tapi sebelum mulai gamenya, ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Saatnya kita akan menangkap. Oh, di sini ada Bacon Hair. Hey Bacon Hair, ayo sini lawan aku. Katanya kau juga pembunuh ya. Rasakan itu rambut bacon. Sekarang kita akan cari Scobby dulu ya. Scobby harus diutamakan teman-teman. Scobby, where are you? Aku akan menangkapmu. Kita akan masang jebakan di sini. Nah. Mau pergi kemana kau? Lari kemana? Ya, dia sudah lewat sana teman-teman. Scobby, sini Scobby. Aku loh, mana dia teman-teman? Dia sudah pergi ternyata. Kita akan menangkap dia terlebih dahulu. Oh, itu ada. Nah, di bawah sini ada seseorang. Nah, mau pergi kemana kau? Yeay, kita menangkapnya. Kasihan teman-teman, dia langsung masuk di lobby. Welcome to the lobby gitu kan. Kita akan coba cari lagi, di situ ada seseorang. Hey, jangan bunuh diri, jangan. Di sini saja bersama Melody. Sini. Melody akan menangkapmu. Di sini, ketangkap kau juga satu. Sekarang kita akan menangkap lagi satu orang lagi di situ teman-teman. Setelah itu kita akan mengejar Scobby ya. Nah itu Scobby. Gak ketangkap ini kau. Sini. Sini kau, jangan lari. Waduh, dia susah juga teman-teman. Kita akan menangkapnya. Nah, di mana kau akan pergi? Hei. Sini. Ayo sini, jangan pergi. Nah, ya, gak kena. Sini, aku akan menangkapmu. Ya, susah banget teman-teman. SpongeBob larinya juga pelan banget. Ada-ada saja. Nah, ketangkap satu akhirnya. Aku sudah menangkapnya. Lihat nih, Scobby. Banyak sekali harta karun di kapalnya Offline Dutchman. Apakah kau mau juga, Scobby? Oh, kau mau ya? Tapi aku menangkapmu dulu. Scobby langsung tertangkap. Di situ masih ada dua orang lagi. Perasaan tadi Melody sudah menangkapnya, teman-teman ya. Hei, kalian jangan curang kalian. Ketangkap satu, teman-teman. Kau tidak akan bisa pergi lagi. Tinggal satu karakter Roblox lagi yang kita akan harus tangkap, teman-teman ya. Setelah itu, loh, ada lagi. Bagaimana sih mereka ini? Kok ada-ada terus, teman-teman? Nah, satu ketangkap. Loh, belum ketangkap. Sini kau, hei. Bacon Hair, sebenarnya Bacon Hair juga ya. Rambutnya sama, teman-teman. Jangan pergi kau, kocak gaming. Nah, ketangkap lagi. Lagi satu. Oke, permainannya sudah berakhir dan pemenangnya adalah SpongeBob Horror, yaitu adalah Melody. Jadi di episode kali ini kita akan mainkan game Sponge teman-teman ya, yang Capture 3. Soalnya sudah muncul Capture 3. Capture 1 di Krusty Krab kita sudah menyelesaikannya. Terus Capture 2 di rumahnya SpongeBob kita juga sudah menyelesaikannya. Dan Capture 3 kita akan menyelesaikannya sekarang teman-teman. Kita akan play gamenya. Ayo play. Kok gak mau ke play? Hey, apa yang terjadi? Nah, sudah ke play teman-teman. Dan kita berada di kapal Flying Dutchman sekarang ya. Kita harus kabur teman-teman ya. Kenapa kita bisa diculik oleh Flying Dutchman gitu kan? Apa jangan-jangan kita menyentuh uang terkutuknya? Soalnya jika kita menyentuh uang terkutuknya, dia bisa memenjarakan kita. Hai Flying Dutchman, tolong keluarkan aku. Sepertinya dia tidak akan mengizinkan kita. Kita akan coba mencari kunci-kunci. Di sini ada apa ini teman-teman? Kita akan membawanya saja. Sepertinya ini peluru gitu ya. Buka, tok. Kok nggak bisa dibuka nih? Oh, harus dikeluarkan dulu apa yang kita pegang. Di sini ada uang, jangan memegang uang. Di kapalnya Flying Dutchman semuanya terkutuk teman-teman. Kita tidak boleh memegangnya ya. Kita akan coba mencari. Oh, itu dia teman-teman, SpongeBob-nya. Di sini ada kunci warna hijau dan kita akan mencari Scobby terlebih dahulu ya. Scobby ada di mana nih? Dia lari-lari sendirian teman-teman, tidak menunggu Melody ya. Kita buka pintu di sini dulu. Nah, ini ada apa? Nggak ada apa-apa dong. Hanya ada peta harta karun. Wow, ini dia teman-teman, lihat peta harta karunnya. Sama seperti yang di film SpongeBob. Kosong.
Tapi jangan salah sangka teman-teman, di sini harta karunnya banyak banget. Di sini ada room-room. Kita akan coba jalan dulu di sekitar sini. Adakah kita mendapatkan kunci? Aku membutuhkan sebuah kunci untuk kabur dari sini. Di sini ada pintu tapi nggak bisa masuk. Di situ ada tulisan Seal Was Here. Maksudnya apa? Melobi juga nggak tahu teman-teman. Kalau kalian tahu artinya silakan kalian komen saja di bawah ya. Melobi nggak tahu bahasa Inggris, itu sebabnya kalian jangan bolos-bolos sekolah ya. Supaya nggak kayak Melobi gini gitu kan, nggak tahu bahasa Inggris. Di sini ada sebuah lorong kita bisa masuk. Ya ternyata nggak ada apa-apa. Di sini ada kunci warna pink, kita ambil dulu. Oh no 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 no, kabur dulu. Ah syukurlah. Ngagetin amat nih Skobi. Oke, kita akan coba membuka pintu warna pink. Pintu warna pink ada di sini teman-teman. Langsung terbuka. Oke, dan sekarang kita masuk di dalam. Kita membutuhkan kunci warna putih teman-teman, dan kita akan coba mengibarkan bendera ini. Tidak, Skobi. Ya ampun, Skobi, dia menangkap kita teman-teman dan menjadikan kita burger seperti yang di meja itu ya. Itu kepalanya si Piggy. Waduh, ada-ada saja game ini teman-teman. Pokoknya kalian jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena kita akan mengalahkan Flying Dutchman agar kita bisa keluar dari kapal itu. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam gamenya lagi, dan di sini ada sebuah papan, kita akan mengambilnya. Kita akan kabur dari sini. Ini semua gara-gara Flying Dutchman. Nah kalian lihat, kita nggak bisa keluar teman-teman. Tolong siapa saja di bawah, tolong Melobi dan Skobi. Melobi dan Skobi ingin bebas dari sini. Dan kenapa baju kita masih sama seperti episode sebelumnya, Skobi? Di sini ada kunci warna pink. Ambil, Skobi, ambil. Nih, kunci warna pink. Oh, kunci warna merah dulu terlebih dahulu, Kocak Gaming. Nah, ambil dulu tuh kunci warna merah. Yang ini. Di sini, di box. Waduh, ini Skobi gimana sih? Kok nggak ngambil-ngambil? Nah, sekarang kita akan coba naik ke atas sini. Eh, Skobi, naik dulu, Skobi. Kita akan coba kabur lewat sini. Bisa lompat sini nggak? Nggak bisa. Wah, astaga. Ya ampun. Ada SpongeBob-nya ngagetin, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai kembali. Di sini ada sebuah bendera warna merah, kita akan mengambilnya. Kita cari-cari kunci dulu teman-teman, tapi kayaknya nggak ada ya. Oke, kita jalan saja dan kita akan coba kibarkan bendera ini. Soalnya kita disuruh kerja oleh Flying Dutchman teman-teman, menyebalkan. Kita kibarkan dulu bendera. Nah, kita sambil mengibarkan bendera, kita juga sambil keluar dari sini teman-teman ya. Diam-diam kita mencuri beberapa kunci di sini agar kita bisa bebas teman-teman. Nah, sudah terbuka satu kunci, dan kita coba lihat dulu di sini ada kunci kah. Kita coba buka. Jangan di situ Kocak Gaming, nabrak-nabrak nih Kocak. Di sini ada pistol, kita ambil saja teman-teman. Jika ada SpongeBob-nya kita akan ngedor dia ya. Di sini ada pelor, kita ambil pelor ini, dan kita coba jalan ke atas dulu teman-teman, cari kunci. Mana nih SpongeBob-nya? Ada di atas situ teman-teman. Oh my mom. Benar-benar sangat-sangat mengerikan sekali. Di sini ada papan, Skobi. Oh, bukan ternyata. Kirain ada papan, kita nggak bisa keluar lewat sini. Nah, kalian lihat nggak bisa bebas kita teman-teman. Kita akan coba naik ke atas terlebih dahulu. Semoga saya nggak ada SpongeBob-nya ya. Nah, nggak ada SpongeBob. Papan. Nggak ada papan. Di mana ada papan nih? Mungkin ada di bawah ya. Kita coba turun dulu SpongeBob. Mana kau SpongeBob? Kita akan coba tembak SpongeBob-nya dulu. Skobi, kamu masuk jebakan ini dulu, Skobi. Supaya SpongeBob-nya nggak bisa ngejar kita ya. Kita hilangin dulu jebakannya, teman-teman. SpongeBob-nya ada di mana nih? Skobi, cari papan terlebih dahulu, Skobi. Papan. Papan yang paling penting nih. SpongeBob. Kau ada di mana? Kayaknya nggak ada di sekitar sini. Di sini pintunya sudah terbuka ya. Gak ada SpongeBob, keaman teman-teman. Kita coba turun ke bawah sini juga, gak ada SpongeBob-nya. Permisi. Oh, ini papan, Skobi, turun di bawah, Skobi. Ayo cepat. Di sini gak ada SpongeBob-nya juga sini teman-teman. Di sini ada sebuah papan ya. Kita akan membawa papan ini ke atas teman-teman. Ambil nih Skobi, ambil nih. Ada papan di sini Skobi. Ya, sudah diambil sama dia. Aduh, gak apa-apa Skobi, kita ikuti saja dia Skobi. Kita akan coba mencari SpongeBob-nya terlebih dahulu teman-teman ya. Sambil mengikuti dia yang ini yang membawa papan. Soalnya di atas sana ada kunci, di situ bendera merahnya sudah berkibar. Kenapa lompat lagi Kocak Gaming? Ada saja. Oke, kita akan coba naik dulu teman-teman. SpongeBob-nya ada di mana ya? Loh, SpongeBob, where are you? Sepertinya SpongeBob-nya pergi. Bodoh amat dah teman-teman, kita harus cepat-cepat bebas pokoknya ya. SpongeBob-nya juga sudah dikutuk oleh Flying Dutchman teman-teman. Nah, kita dapat kunci pink. Kunci pink aku ya, berikan kepada aku. Aku membutuhkan kunci pink itu. Sepertinya dia tidak akan memberikan kepada kita teman-teman. Ayolah, kita lewat sini lagi. Mana tadi yang membawa kunci pink? Lama banget. Ya, kita ketangkep jebakannya. Ayo cepat. Nah, sudah bebas sekarang teman-teman. Yang bawa kunci pink tadi mana ya? Itu dia teman-teman. Hey, sini. Cepat. Ayo, kita harus cepat bebas. Sini, ayo sini. Masuk sini. Melobi sudah membukakan jalan untukmu nih. Kau lihat, Melobi sudah terjebak. Mana dia teman-teman? Lama banget.
banget. Nah, gitu dong. Nah, kita dapat kunci warna kuning dan sekarang kita harus membuka kunci yang ini, teman-teman. Buka dulu, Skobi. Nah, sudah terbuka juga, teman-teman. Sekarang kita akan membuka pintu yang ada di sini. Oke. Dan kita mendapatkan kunci warna putih juga di sini ya. Skobi, kau dapat apa, Skobi? Ambil kunci ini, Skobi. Sini. Ada kunci sini belakangmu, Skobi. Nih, ambil yang kunci ini, Skobi. Kira-kira itu kunci apa? Melobi akan melihatnya dulu. Ini sepertinya kunci merah atau orange. Melobi juga nggak tahu, teman-teman. Kita coba jalan saja ya. Kita akan coba menggunakan pintu yang mana. Oh, ini, Skobi. Sini. Kamu buka pintu yang itu. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah pedang, teman-teman. Kamu ambil kunci warna putih itu, Skobi. Terus membuka yang ada di sini ya. Oke. Ini dia, teman-teman. Sudah terbuka dan kita membutuhkan martil, teman-teman. Martil ada di mana ya? Kok nggak ada martil di sekitar sini? Kayaknya nggak ada. Skobi, kamu coba ambil ini, Skobi. Oh, itu ada martil. Ambil martilnya, Skobi. Pinter banget, Skobi. Sini. Kamu buka itu. Oh my mom. Yang terakhir ini, Skobi. Kamu ambil terlebih dahulu yang ini. Nah, kunci putih itu, Skobi. Terus kita akan coba membuka yang bagian atas, teman-teman ya. Semoga saja nggak ada SpongeBob-nya. SpongeBob, kau ada di mana? Jangan tangkap Melobi lagi ya. Oke. SpongeBob-nya nggak ada, teman-teman. Dan kita akan menukarkan bola. Nah, dapat bola meriam dari Flying Dutchman, teman-teman, dengan pedang tadi yang sudah dihancurkan. Kita membutuhkan martil, Skobi. Martilmu, Skobi. Kita akan ambil martil dulu. Skobi membawa apa itu, teman-teman? Skobi, kau membawa apa, Skobi? Melobi akan melihatnya dulu. Kau bawa apa, loh? Nggak bawa apa-apa, teman-teman. Kamu ngapain ke atas kalau nggak bawa apa-apa, kocak gaming? Kamu ambil bendera ini saja, bendera. Nah, bendera ada di bawah situ, kamu ambil saja. Melobi akan mengambil kunci ya. Kuncinya ada di mana lagi nih? Kayak di sini. Oh, bukan kunci, martil, teman-teman. Nah, kita sudah mendapatkan martilnya. Skobi, kita membutuhkan bendera, Skobi. Setelah itu kita bisa langsung bebas, teman-teman. Untung saja SpongeBob-nya tertidur seumur hidup ya. Mati dong kalau gitu. Oh, itu SpongeBob-nya. Nah, sudah terbuka. Apalagi bendera, Skobi. Ayo cepat, tinggal bendera lagi. Ayo cepat. Kita membutuhkan bendera warna apa ya? Skobi nggak bawa bendera lagi. Udah dibilangin tadi bawa tuh bendera gitu kan. Lihat tuh, SpongeBob-nya mau ngejar Melobi, teman-teman. Kita akan coba mancing SpongeBob-nya. Eh, SpongeBob, sini. Ikuti Melobi. Ada jebakan. No. Hampir saja. Kabur. Cepatlah, cepat. Itu SpongeBob-nya, teman-teman. Jangan sampai kita tertangkap oleh dia. Nah, sini SpongeBob. Ayo. Sini. Kau tidak akan bisa menangkapku, SpongeBob. Sini SpongeBob. Ayolah. Sini. Yeay, kita kerjain dia, teman-teman. Akhirnya pintunya sudah terbuka. Skobi, kau ada di mana, Skobi? Skobi, ayo sini. Kita bebas, teman-teman. Yeay. Sini, Skobi. Kita di ujung dulu. Kita menunggu SpongeBob-nya ya. SpongeBob, kau ada di mana? Kita akan bebas. Yeay. SpongeBob-nya mana ya? Sepertinya SpongeBob-nya ada di atas. Eh, Skobi, kita lompat. Yeay. Akhirnya Melobi dan Skobi berhasil bebas dan lolos dari kapal Flying Dutchman yang ada SpongeBob terkutuknya, teman-teman. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang kita meloloskan diri atau melarikan diri dari rumahnya. Bukan rumah sih, kapalnya Flying Dutchman, teman-teman. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.